Saya dulu bicara. Ya, halo Tribuners, bersama saya Abdul Rahman, reporter tribunsumber.com. Saat ini saya sedang berada di salah satu tempat yang penjual pupuk dan madu keliling Tribuners, di mana kita akan melakukan wawancara dan melihat langsung pupuk apa yang dijual oleh Pak Karim ini. Nah, ini dia. Nah, ini adalah pupuk Ohe. Organik Ohe. Media tanam. Media tanam. Rumput dengan sekam bakar. Ini apa ini, Pak? Ini media tanam. Kalau ini sekam bakar. Ini media tanam apa isinya ini? Isinya ini, Pak, sekam bakar, kotoran kambing, sama tanah hitam, sama F4. Pupuk F4, ya, dicampur. Kemudian ada juga kohe. Kohe ini kohe halus. Ini murni tai kambing. Tai kambing kita pabrik, kita giling, menjadi tepung. Nah, ini fungsinya nih, Pak, untuk tanaman-tanaman, misalnya lombok, bunga-bunga, ditebur, Pak, ditebur pohonnya. Ini banyak peminatnya juga, Pak, di? Alhamdulillah, banyak peminatnya. Per karunnya nih, Pak, 35.000. 35.000 harganya, terbenar. Iya. Jadi memang banyak, mungkin bisa dijelaskan lebih detail, Pak, bagaimana manfaatnya untuk tumbuh apa? Tanaman-tanaman, Pak. Oh iya, mampanya dibandingkan menyuburkan, Pak. Menyuburkan banyak buah. Kalau untuk media tanam. Jadi ini media tanam, Pak. Kalau misalnya kita mau pakai, masukkan saja di kulit atau di pot. Langsung dikasih madu, Pak. Langsung dikasih tanamannya. Tanamannya. Yeah. Dan itu dipastikan akan tumbuh dengan baik. Langsung cepat tumbuh dan kalah banyak buahnya. Buahnya, ya. Kemudian juga madu, Pak. Kalau madu saya ini, saya ambil sendiri, Pak, di hutan. Tunggu, Pak, sebelum kita masuk di madu ini, ini dibeli atau langsung diproduksi sendiri atau bagaimana? Saya produksi sendiri, Pak. Oh, diproduksi. Produksi sendiri. Bukan dari orang, saya sendiri. Karena kebetulan saya punya kandang kambing, kandang sapi. Nah, di situ saya memproduksi. Oh, Pak, ini ada bertanya, Pak, dari Octavianus Pararuk Galampo. Info harga berapa itu media tanam? 35.000, Pak. Ukurannya itu 25 kilo beratnya. Oh, 35.000, Ibu Octavianus ini. Yeah. Ini silakan datang ke 35.000 Jalan Yusudarso, Pak, ya. Atau bisa menghubungi nomor WhatsApp-nya Bapak Karim. Ini harganya 35.000, Bu. Kohenya 35.000 juga 2 kilo. 35.000. Kalau kohenya ini 2 kilo 35.000, tapi ini anunya salah ini. Oh, salah dia. 2 kilo ini. 35.000. 2 kilo. Iya, kohe. Kalau ini yang media tanam, Tanam 25 kilo, Pak. Berapa tadi? 35 juga. 35.000. 35.000, hanya 35.000, Bu. Ini diproduksi sendiri, Pak? Iya, produksi sendiri. Biasa banyak yang pesat? Alhamdulillah. Banyak sekali, Pak. Tadi ini sudah laku 6. Sudah laku 6? Iya. Wah, luar biasa. Ini baru pagi. Belum lewat online. Kita juga pasarkan lewat online. Berarti sudah kemana-mana juga, Pak? Iya, alhamdulillah. Sudah ke Mateng, ke Pasar Kayu. Iya, luar biasa. Jadi, Tribuners, bagi yang ingin, yang suka tanam-tanam bunga kah atau buah, bisa menggunakan mangga, bisa menggunakan tanaman ini, pupuk ini. Ini buatan sendiri dari Bapak Karim di Mamuju, ya, di Kota Mamuju khususnya. Nah, untuk madunya ini, Pak, kita bicara madu, Pak. Ini madu asli, bukan, madu, Pak? Asli. Kebetulan saya ambil sendiri. Merek madunya apa, Pak? Merek madunya madu hutan asli Mamuju. Oh, mantap. Ini berapa ini harganya, Pak? Ini 150, Pak. 150. Nah, kalau ini yang kecil itu 50.000. 50.000. Iya. Ini asli memang, Pak? Asli. Diambil dari? Dari hutan. Dari hutan. Iya. Mantap. Saya jamin, Pak, asli. Jadi kalau itu madu, Pak, kalau mau mencoba asli atau tidak, kasih madu di kulkas.
Nah, kalau tidak asli Pak, membeku. Pasti membeku itu. Kalau tidak asli, kalau masuk di kulkas membeku Pak. Kalau ini insyaallah tidak. Tidak. Oh, itu yang bisa menandakan Pak. Itu menandakan bahwa asli. Asli. Nah, kasih masuk di freezer. Iya. Kalau membeku berarti kalau dia membeku palsu. Palsu. Kalau tidak asli. Tetap bisa ditumpah. Oh, betul. Iya. Dan ini sudah dipastikan asli Pak Di. Pastikan asli. Jadi harganya 150 untuk botol ini dan yang kecil 50.000 terbenars. Ayo belanja di ini. Sentral Lebamadu Hutan Mamuju ini lewat. Ini Chris. Ada juga lo pakai logo Kris ini, pakai bayar barcode. Pakai Kris boleh. Mungkin Pak Karim bisa diinformasikan titik-titik di mana saja yang biasa kita tempati di Jalan Lima Sini Pak, supaya Tribuners tahu ini. Jalan apa namanya ini? Jalan Yusudarso. Kemudian di Alteri, kemudian di depan kantor gubernur, kemudian di Taman Karema. Taman Karema. Ya. Jadi bisa juga yang menghubungi langsung ya kontak ya. Ini. Langsung saya antar Pak. Kalau ada yang mau pesan, saya antar langsung. Oh, diantar ya, langsung. Hanya karena kalau antar ke rumah, kena ungkirnya. Kena ungkir, ada ungkir ya. Kan tunjangnya 5.000 sampai 10.000. Oh, ya, gitu ya. Jadi begini harga 35, kalau diantar ke rumahnya mungkin 40.000. 40.000, mantap. Karena ada ungkirnya 5.000. Iya. Mantap. Nah, ini terbenar yang mau mampir beli ini. Madu kah atau pupuk ya, kah, silahkan hubungi Pak Karim. Bisa juga langsung ke kandang Arca tempat produksi saya. Ah, bisa tempat di langsung ke tempat produksi ya. Biar Tribuners tahu seperti apa tempat produksi Bapak Karim ini. Begitu. Bilang dulu ya bagi Tribuners, silahkan beli pupuk saya. Begitu. Bilang, hey, Tribuners. Silahkan yang mau beli. Tribuners silahkan kalau ada yang mau beli bisa menghubungi saya di Desa Bambu. Desa Bambu. Sama Karim. Oke. Ya, Tribuners, demikianlah live kita bersama Bapak Karim, salah satu penjual madu dan pupuk di Mamuju. Sekian dan sampai jumpa.